Sobat Warta Kota, karena untuk menunjang penampilan foto yang baik dan cantik, biasanya saya tuh suka nambahin kayak aksesoris atau bunga-bunga atau tanaman yang hidup atau tanaman asli ya, jangan yang plastik, supaya bikin lebih seger fotonya, lebih cakep, lebih estetik. Nah sekarang saya mau ambil bunga-bunga atau daun yang ada di sekitar kita aja. Jadi kita memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita. Kita ambil ya, nih saya udah bawa gunting, kita ambil bunganya dulu ya. Baik, aku cuci tangan dulu ya mas, karena megang makanan. Oke. Ya, jadi gini, kalau saya sih biasanya konsepnya tuh cenderungnya tuh keril. Jadi kayak misalnya aku mau foto temanya tea time gitu ya mas. Jadi ya harus tehnya beneran, bukan teh bohongan, bukan cuma sekedar cangkir atau tea set yang nempel aja di foto, tapi bener-bener ada tehnya. Jadi bikin orang tuh nggak, bukan kayak, bukan kita kayak menipu gitu, tapi beneran oh tea time, oh bener sih ada tehnya, bukan cuma imitasi lah gitu ya. Nah ini aku tehnya udah bikin, karena nanti akan kelihatan di foto itu biasanya kan cuma di cup-cup kecilnya ini. Jadi untuk di kayak teapotnya ini nggak usah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi dua ini, oke. Lalu sih ini tadi. Nah jadi biar nggak terlalu flat, berarti kan mejanya udah coklat, udah serat kayu, terus ini juga coklat dan serat kayu. Nah biar kayaknya kesannya nggak bosen gitu, biasanya aku tambahin gini masar. Terus biasanya juga mejanya pun harus besar. Iya, saya sih biasanya pakai mejanya tuh yang persegi panjang gitu mas, atau yang pokoknya kotak gitu lah. Kalau bulat juga bisa sih, asal yang penting mejanya tuh luas kalau makanan besar ya, karena kan biasanya kalau makanan besar tuh kan lebih lengkap gitu. Nah terus sama pengaturannya, polanya gitu. Jadi kalau aku sih biasanya sih suka apa, cek-cek di Pinterest gitu kan, di Instagram-Instagramnya food photography lain, untuk kayak oh punya ide ini ya gitu loh. Jadi kita modelnya ATM aja mas, amati, tiru, dan modifikasi. Aku seringnya begitu. Okay. Jadi nggak plek-plek nyontek dari punya si A gitu ya, fotografer A gitu. Tapi, oh gue pengen kayak gini, tapi nanti mau kubah ah. Misalnya gelasnya aku nggak mau kayak gini, tapi maunya yang kayak apa. Misalnya ganti pakai gelas kaleng yang tradisional atau gimana gitu. Seperti itu, tapi maksudnya konsepnya tuh udah ada di kepala. Pengen kayak apa sih gitu. Itu yang paling penting sih mas. Baik, waduh. Sobat Warta Kota, banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari Mbak Joanita Ari. Jadi buat Sobat Warta Kota, jangan khawatir. Kamu bukan fotografer profesional, tapi kamu bisa profesional dalam memotret ini dengan cara ATM. Iya. Amati, tiru, dan modifikasi. Tiru dan modifikasi. Dan jangan lupa, tadi apa, ketidaksempurnaan itu adalah? Ketidaksempurnaan itu adalah kadang kalau dari fotografer itu menjadi kesempurnaan tersendiri. Karena kan dia unik ya. Betul. Gitu ya. Jadi Sobat Warta Kota, bagaimana untuk supaya menghasilkan foto yang baik, ya adalah selalu memotret, ya, latihan, rajin, dan latihan terus, rajin terus ya. Jadi Sobat Warta Kota, demikian program Warta Fotografi kali ini, dan kita ketemu lagi dalam program berikutnya. Sampai ketemu.